dana buat pembangunan sumur bor udah, pasar tradisional udah, jalan udah, tinggal taluk kan, ya taluk yang belum lagi. Assalamualaikum. Salam. Masuk, Mas. Ya, Pak. Ada apa siang-siang bolong ini kok kesini? Itu loh, Pak, mau ngelaporin perkembangan proyek desa kita, Pak. Oh, lalu terus gimana? Itu, Pak. Ya, semua alhamdulillah beres. Tapi kalau cerita detailnya, enaknya minum yang ngetangan dulu deh, Pak. Ah, kamu, iya, aku paham. Ya udah, aku panggilin istriku dulu. Ma? Ma? Iya, Pak. Sini dulu bentar, Ma. Iya, Pak. Bikinin teh. Maaf, Pak. Iya. Silakan minum. Ya, Bu. Makasih, Bu, ya. Iya. Aku tinggal ke belakang dulu ya, Mas. Iya, Bu. Nah, kan udah ada teh, Mas. Ini gimana ini terusan lanjutannya pembahasan ini? Kita minum dulu, Pak, ya. Banyak banget ya ini. Jadi ini, Pak, soal yang pembangunan sumur bor desa, ya. Yang buat perairan depan rumah itu, semuanya kan udah beres. Ya. Dana juga udah beres. Ini, Pak. Nah, terus kalau masalah pasar desa itu, kita tinggal finishing. Jadi tinggal pembagian finishing sama menghiasi sekitarnya lah, maksudnya taman-taman anak-anak biar enak lah. Nah, kita sekarang tinggal di talut yang harus gitu, Pak. Talut itu kira-kira 50% lah, Pak. 50% berarti masih sebelah? Ya, masih sebelah, yang sebelah kanan itu, Pak, yang udah jadi. Soalnya yang sebelah kiri itu kan deket sawah sama irigasi, Pak. Ya. Jadi musim hujan kayak gini lah, biasa. Banyak air, belum bisa melakukan itunya. Kalau nanti kita ngecek, kamu bisa nggak? Oh ya nggak apa-apa, Pak. Kalau seandainya Bapak bisa ngecek ke sana malah lebih bagus. Jadi Bapak bisa langsung ngobrol sama mandornya gitu loh. Iya. Maksudnya ukuran semennya mau berapa, pembagiannya kayak gitu. Tapi udah cukup kan kayaknya semennya? Udah sih, Pak. Yaudah kalau gitu diminum dulu. Terus langsung kita berangkat aja. Sekarang aja lah, nggak usah nunggu nanti. Tehnya unik, Pak. Ini campur madu kalau teh di sini. Gini ya. Bening kayak gini loh, Pak. Organik kali ya. Yaudah, yuk. Langsung aja, yuk. Ya. Aku belum pamitan sama istriku loh, Mas. Yaudah, Pak. Pamitan dulu aja, Pak. Ma? Ya? Papa mau berangkat ke kantor dulu sama ngecek itu apa, talut. Lama nggak? Ya nggak tahu, nanti kayaknya ya lama lah, orang sama rapat juga kok. Oh iya, nggak apa-apa. Yaudah. Hati-hati ya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ini, Mas, tolong, Mas. Oh iya, Pak. Jadi kayak gini lah, Pak. Aduh, kondisinya proyek talut kita, Pak, udah lumayan mau kelar lah. Jadi ini yang belum jadi dan itu yang udah jadi ya, Mas? Ya, Pak, yang sebelah sini udah beres. Jadi ya itulah, Pak, ada perjalanan orang kan, Pak, maaf. Soalnya nggak bisa naruh di sini sekali di batu. Ya, saya paham. Dan namanya juga jalan raya, Mas. Iya, Mas.
Udah jam berapa sih ini? Udah jam 3. Kok belum pulang ya, Papa? Ngomong-ngomong, tadi asistennya cakep juga. Kayaknya belum nikah deh. Pasti tenaganya kuat banget. Jadi penasaran ya. Jadi pengen nyobain. Gimana ya caranya? Apa aku telepon aja ya? Minta tolong Mas Andres. Biar dia kesini. Biar aku tanya. Telepon Papa. Lagi sibuk ini mama. Oh iya iya iya. Kalau enggak anu si Mas Likin ini aja ya suruh ke situ. Soalnya anu papa mau rapat dulu juga ini. Oh iya 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 iya. Mas, saya kan mau langsung rapat. Ya. Jadi saya mau minta bantuan. Tolong ya, Mas. Ya enggak tahu tadi kayaknya masang gas kayaknya. Ya udah Pak, saya pulang duluan kalau gitu ya. Iya, saya juga mau langsung rapat ini. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sabar. Oh, Mas Likin. Katanya tadi suruh minta tolong sama Pak Lurah. Iya, mau minta tolong. Aku tuh cuma pengen ditemenin sama Mas Likin aja. Enggak enak, Bu, sama Pak Lurah, Bu. Enggak enak kenapa? Apalagi di luar pintu kayak gini loh, Bu. Yaudah ya, masuk dulu. Ya, Bu. Silakan duduk, Mas. Ya, Bu. Gimana? Udah selesai belum kerjanya? Belum, Bu. Tadi aja baru nyampe. Itu juga pekerjaannya enggak ada. Oh, gitu. Iya, Bu. Tadi sih sebenarnya saya nggak mau minta tolong buat masang gas. Ya, terus? Cuman pengen ditemenin Mas Likin aja. Loh, gitu loh, Bu. Nggak enak sama taburannya. Udah, nggak apa-apa, Mas. Kan Bapak lagi sibuk kerja. Iya sih, Bu. Rapat. Tapi kan juga demi desa ini loh, Bu. Ya iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Likin belum nikah ya? Belum, Bu. Orang kerjaan aja masih kayak gini. Pasti. Masih kuat banget ya tenaganya. Bu, ini bisa aja. Ya nggak tahu lah, Bu, kan belum pernah dites. Mau dites? Wah, nggak lah, Bu, nggak berani sama Pak Lurah, takut. Kenapa nggak berani? Kan dia nggak tahu, Mas. Beneran, Bu, tapi takutnya kalau ketahuan, Bu, saya dipecat. Udah, nggak usah takut. Ayo. Mau kan? Kenapa? Tempatnya keras, Bu. Ya, terus mau pindah ke dalam? Ya kalau boleh sih. Ayo, ayo, ayo. Ayo sini masuk.